Family, our life, our story, our home. Video kali ini saya akan mereview nabati wafer. Oke, maafkan nanti kalau ada suara-suara karena sama Carla ya. Oke, ini kayak gini bungkusnya, sudah ada di video sebelumnya review satu-satu produk ini. Sekarang kita battle mana yang lebih enak antara wafer coklat kelapa sama coklat coated wafer. Oke. Okay. Ya, perbandingannya udah kelihatan ya. Si coklat kelapa kemasannya warna biru, kemudian kalau yang coklat itu kemasannya warna merah. Itu kita balik. Sudah saya buka. Tuh. Yang kelapa. Nah, yang kelapa itu atasnya itu ada taburan kelapanya. Kemudian yang coklat itu polosan. Cuma si coklat aja. Alhamdulillah. Kayak gitu. Kemudian coklatnya sama sih. Kemudian krim yang digunakan di kelapa itu warna putih. Kemungkinan rasa vanila atau rasa susu. Kemudian wafer yang di rasa coklat itu krimnya rasa coklat gitu. Oke. Berbedanya ada di situ. Kita bandingkan mana yang lebih enak antara ini sama ini ya. Oke. Tadi sudah cicip. Enak enggak? Nah, tutis. Nah, yang kelapa itu lebih crunchy karena atasnya ada taburan kelapanya. Kalau yang coklat ya menurut saya B aja lah ya. Cenderung rasanya rasanya terlalu bikin enek. Jadi kalau di antara dua rasa ini saya lebih milih yang rasa kelapa. Kalau teman-teman lebih milih yang rasa apa? Boleh kalian coba, kalau boleh juga kalian banding, kalau menurut saya enak yang rasa kelapa. Oke, terima kasih sudah menonton review battle snack kali ini, semoga bermanfaat. Boleh tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, boleh tekan tombol dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel Bukti Family, boleh tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Tunggu video review snack jajan atau battle lainnya ya. Dadah.